KPU Jawa Tengah resmi menerima pendaftaran Cagub dan Cawagub Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Dengan diantara istri masing-masing, keduanya mendaftar di hari pertama pendaftaran kemarin. Sebelum berangkat mendaftar ke KPU, kedatangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Jalan Brigjen Sudiarto sudah disambut oleh para pendukungnya. Keluar dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Andika dan Hendrar kemudian naik bendi hias menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Sebelum menaiki bendi hias, Andika Perkasa hanya mengatakan bahwa dirinya akan menuju ke KPU untuk mendaftar. Andika mengenakan kemeja putih yang nampak ketat dikenakannya. Sedangkan Hendrar Prihadi atau yang biasa dipanggil Hendy juga mengenakan kemeja putih. Di atas delman, Cagub dan Cawagub Jawa Tengah ini didampingi istrinya masing-masing. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Dukungan terhadap Andika dan Hendy resmi diumumkan PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta pada Senin lalu. Pengusungan mereka sebagai pemimpin di Jawa Tengah ini setelah menerima rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dari Semarang, Doni Marindra, Anyus melaporkan.